Chiharu Shida akhirnya mendapatkan kemenangan juara 1 di Indonesia Master 2021. Setelah sebelumnya pasangan ganda putri ini kalah pada tahun 2020 di Istora Senayan, Jakarta.今日はすごい相手のタッチがアジアというか日本人とかと全然違うくて、すごいそこがやりにくくて自分たちのミスが出てしまったなっていう感じがしました。今日は全体的にあまり出来が良くなくて、まあ、すごい苦しい状況になったんですけど、まあ、最後は、まあ、何で取ったとかはないんですけど、まあ、しっかり勝ち切れたのが良かったなと思います。Artinya apa permainan lawan ini bukan kayak permainan Asia biasanya gitu. Jadi buat mereka sendiri agak susah, agak sedikit sulit untuk apa sih namanya ngimbangin permainan lawan gitu. Cuman ya dia bisa senang sih karena dia bisa menang. Kalau yang satu lagi, iya dia bilang juga kayak hari ini pertandingannya juga cukup sulit buat mereka sendiri gitu. Karena memang tipe permainannya memang berbeda gitu sama yang biasanya.今まで回れなかった大会に回らせてもらえるようになったので、すごい上の人たちと戦えるようになって、勝ち上がれば勝ち上がるほど強い人とできるのですごい楽しいです。Dia bilang karena ini kayak baru apa namanya baru-baru ini dia bisa apa bertanding gitu sama apa namanya pemain-pemain hebat dunia lainnya gitu. Menurut dia semakin dia bisa apa kesempatan untuk menangnya itu semakin banyak, semakin mereka bikin juga mereka kuat gitu. Jadi mereka bakal berusaha apa namanya untuk bisa lebih kuat lagi. Nangkai ka? インドネシアすごい観客の皆さんが応援してくれるのですごく楽しいです。Tanya dia senang soalnya banyak penonton yang mendukung mereka juga gitu. Sebab apa sih?この500とかのスーパーシリーズ、その500とかで出るのは初めてで、今まで出てた大会も結構そのインドネシア盛り上がるイメージがあるんですけど、やっぱすごい全然違うっていうのを聞いているので、まあ、風もありますし、その雰囲気とかも全然違うなとは思います。Iya, kalau untuk pertama kali kayak Super 500 ini kan di Indonesia mereka baru pertama kali ya di sini gitu. Jadi emang pernah sih pertandingan di Indonesia, tapi nggak seramai ini deh. Kayak sebelumnya tuh juga udah dengar kayak beda banget sama yang sebelum-sebelumnya gitu. Jadi pas ngerasain sendiri, oh ya ternyata emang beda. Terus emang di sini kan emang apa namanya hall-nya juga anginnya kenceng gitu. Jadi ya emang dari apa sih namanya atmosfernya sendiri sama dari kondisi lapangannya sendiri emang beda gitu. Tapi ya senang aja sih.Yeah, that's good play. Good play by the two Japanese here. Very proactive.
難しい試合だったと思うんですけども、この試合をしてみてどう感じたかと、その課題と思うところを教えてください。今日は、どちらからもやっぱりシャトルが飛ばないといっちゃいけないし、ちょっと今日羽根がまあ飛ばない環境だったんですけど、なんかそういう中でやっぱりレシーブの脆さというのが出てしまったし、やっぱりどうしても大きくコートを使いたかったんですけど、前衛に捕まってしまったところからのレシーブの脆さというか、そういう部分だったり、やっぱもう1点欲しいときに2人でちょっと焦ってミスをしてしまったりとか、なんかそういう部分がちょっと範囲かなと思います。They've been asked if they can bite on the medal, and they're saying no.